20 rumah di Kampung Karak Setia Bentong Pahang yang terjejas akibat banjir merupakan antara penerima bantuan terawal dalam program rintis Baik Pulih Rumah Akibat Banjir yang diumumkan kerajaan. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Pahang yang merangkap penyelaras Parlimen Bentong, Datuk Seri Muhammad Sofi Abdul Razak berkata, bagi projek rintis itu, proses baik pulih rumah yang terlibat adalah di bawah RM15,000. Senarai nama mangsa-mangsa ini diperolehi daripada PKOB lah, Jabatan Daerah, dan mangsa akan diteliti atau penilai oleh JKR kan, pihak yang agensi-agensi lain dia menilaikan berapa kerosakannya, berapa kosnya dan dimaklumkan kepada pejabat SDO, dan kos itu tadi direkodkan sebagai kos yang diperlukan untuk membaik pulih rumah yang terbabit. Dan untuk menyegerakan perkara ini, pihak ini MOF telah bersetuju supaya dia buat lantikan. Ini lantikan terus ya. Cara ini untuk mengatasi segala birokrasi, buat lantikan terus. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan surat lantikan kontraktor bagi projek pembaikan pasca banjir dan melawat kawasan rumah program rintis baik pulih rumah akibat banjir di Bentong Pahang pada Isnin. Program tersebut merupakan inisiatif yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi meringankan beban mangsa banjir. Pelantikan terus kontraktor bagi kerja baik pulih rumah ini adalah bagi mempercepatkan lagi proses baik pulih rumah mangsa-mangsa banjir. Sementara itu, Pengarah Pembangunan Negeri Pahang, Datuk Zulkifli Yaakob berkata, penyerahan surat lantikan terus kepada kontraktor akan diserahkan secara berperingkat berdasarkan kepada keadaan rumah yang teruk terjejas. Tapi setakat ini yang di Karak Setia ini kita ada 20. 20 akan menerima lah. Tapi kita akan baki 14 dulu sebab baki lagi 6 tu kita tak katanya dengan 15,000 ni tak cukup. Jadi kita kena tambah lagi. So kita dahulukan yang boleh dibaiki yang bawah 15,000 ni dulu. Pemilihan Kampung Karak Setia di daerah Bentong sebagai projek perintis bagi proses baik pulih rumah berikutan situasinya yang paling teruk terjejas akibat banjir baru-baru ini. Sementara itu, penerima bantuan projek rintis baik pulih rumah akibat banjir serta penduduk di Kampung Karak Setia yang ditemui mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana mempercepatkan proses baik pulih rumah mereka yang terjejas teruk akibat banjir. Mereka menyifatkan bantuan segera yang diumumkan dan dilaksanakan kerajaan bukti bahawa kerajaan amat prihatin dengan nasib yang menimpa mereka selain memastikan rakyat sentiasa menerima perkhidmatan yang terbaik daripada kerajaan. Saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasihlah pada semua pihak yang telah menghulurkan bantuan dari semua segi. Terutama yang sekarang ni PM telah menghulurkan bantuan. Jadi kami memang berbesar hati, memang bersyukur sangat sebab kami sini memang teruk sangat banjirnya kan. Jadi dengan bantuan ini besarlah harapan kami akan boleh membantu mengubah apa yang dah tak ada kan. Jadi saya rasa memang sangat amat berbesar hatilah atas segala yang kerajaan dah beri pada kami di sini. Dan dia mereka membuat tindakan yang cepat, pantas. Dan saya lihat memang sepatutnya mereka berbuat gitu kerana tempat ini memang terlampau teruk sangat ya. Mengucapkan terima kasih kepada ICU daripada Kuantan dan agensi-agensi lain yang membantu Kampung Karak Setia ini yang dilanda bencana. Salah satu yang kita dapat ialah pasca banjir ini itu pembaikan rumah. Semua kita dapat lebih kurang 20 buah rumah untuk dibaiki dan ada beberapa lagi rumah yang akan kita buatlah selepas ini. Ya, saya di sini hampir 5 tahun lah. Saya rasa ini yang paling cepat sekali bantuan apa ni, Wan Ehsan lah dengan baiki.
yang bantuan apa ni yang lain tu tak sampai lagi sekarang ni. Tapi kita dah bersedia lah dari segi data-data dah ada semua kan. Jadi saya rasa setakat ini tak adalah rungutan apa daripada penduduk kan. Dengan adanya bantuan daripada pihak yang ini, kerajaan negeri dan juga yang persekutuan, mudah-mudahan dapat merga kekalan daripada sini dan sedapatnya, seloknya, secepat mungkinlah dapat kita membantu penduduk sini.